jantung ya Pak ini? Bukan tuh denyut jantung. Pak, screenshot. Klik komen Pablo Vanka. Dah. Jadi sekarang kita bersama tim Perimbado akan menuju ke Bangka Selatan. Tujuan kita di sana yaitu berburu durian. Ada Bang Firman. Halo. Halo. Ada Bang Ian. Ya. Tujuan siap. Kemana Bang? Sebagin. Oh, Sebagin. Iya. Rencana ke Sebagin nih. Ada Yugebi. Bang Bluri. Ada navigator kita. Ya. Yuk. Ke Sebagin. Selamat pagi. Ya, pagi. Alhamdulillah hari ini cuaca insya Allah cukup mendukung sampai perjalanan kita sampai ke tujuan. Hari ini kita melakukan perjalanan touring kita menuju ke wilayah Bangka Selatan, tepatnya di pantai barat di Desa Permis dan Sebagin. Iya. Yeah. Nah, rute kita hari ini lewat jalan nasional sampai ke Simpang Namang, terus kita belok ke kanan. Lewat jalan sono lah, susah jelasinnya, banyak jalannya tuh. Gitu. Jadi ikuti saja perjalanan kita. Nikmati saja perjalanannya sampai ke tujuan. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Terima kasih. Masih ada teman-teman kita yang ada di depan. Ada Bung Erwin Kun. Halo. Dan nafasnya ada Bang Pendi di depan. Ada Bang Bluri, ada MC kita Bang Iao. Dan pasti buat sepadik semuanya tetap pantengin terus perjalanan kami menuju Desa Sebagin berburu durian. Namanya kita berkawan. Ayo kawan-kawan, jangan galak nyakit orang, jangan nanya nanya mendi badan. Hiduplah saro, makan gelas saro, jangan nanya pacanya lah orang. Ulurkan tangan saling bersalam. Namanya kita berkawan. Ayo, kita berkawan. Jangan kita saling salah paham. Gak usah beriri. Apa yang dipunya sifat dengki. Hidup kita cuma sekali. Jangan sampai sel sendiri, sedikit banyak man kita dapat rezeki, man pajak kita berbagi. Halo kakak, lagi halo dimana? Kakak, masih di Pablo Vanka. Sekarang tim Pablo Vanka bersama tim Touring Bubble berjumlah 12 orang. Kita lagi di Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Kita mau berburu durian. Sekarang kita berada di kelekak duriannya. Punya Bapak Asri. Ya, Bapak Asri. Nah, kita akan mencari langsung di kebunnya. Berburu ya? Berburu. Bukan berburu, Kak. Kalau berburu kan lari-lari durian. Ya, menembak. Tapi asik itu kalau durian bisa ditembak-tembak. Ya, saat ini kita berada di kelekak durian. Dan kebetulan diantarkan oleh tokoh budaya sini yaitu Mangkul Sari. Nah, ini orangnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita berada di
Keleka Durin Pak Asri. Asri Timpang merupakan salah seorang keturunan dari Batin Tikal yang merupakan trio dari Depati Bahrain, Depati Amir dan Batin Tikal. Dan beliau ini durennya udah siap kayaknya untuk ditebu-tebu. Jadi ya, ya ditebu kalau bahasa ini. Jadi kayaknya udah siap. Pakai bahasa Bangka. Ya. Okay. Bila siap kalau ada yang nak berkunjung sini silakan, karena duriannya ini sekitar 60 batang walaupun tidak berbuah semua tapi lumayan untuk dikonsumsi. Alhamdulillah di tapi kayaknya banyak tuh. Iya alhamdulillah ini banyak ini, walaupun buahnya begitu banyak tapi karena pohonnya banyak jadi sedikit tapi saling mendukung aja. Tapi ngomong-ngomong bang, ada pengawal ya bang ya, satu bawa golok satu bawa. Pengawal kita luar biasa nih, selalu sigap di setiap saat dan selalu gesit di setiap kesempatan. Oke lah kalau gitu saya takut, pamit dulu bang. Oke, terima kasih. Saya mau berburu juga. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nanya pacarnya lah urang, ulurkan tangan saling bersalam, namanya kita berkawan. Namanya kita berkawan. Ayo kawan-kawan jangan galak nyakit orang, jangan nanya nek nyaman di badan. Hiduplah saro makan gelas saro, jangan nanya pacarnya lah orang, ulurkan tangan. Itu pun naik goyang-goyang. Boleh kakak dicoba kakak. Coba nggak dari situ bang, nggak ada yang coba, dari sini tadi. Jadi cuit-cuit kayak gitu kakak. Ternyata tuh bapak-bapak ini. Bapak-bapak. Kita lihat reaksinya gimana. Aduh kakak. Sorry. Itu kakak Desi ya namanya kak. Ada pahit yang. Soalnya saya sendiri lah. Ada pahit. Enak. Apalagi gratis ya kakak ya. Oke pak, itu ya sini. Pas nih, durena. Eh lupa yang di belakang nggak disut. Iya, ini bagaimana sih nih? Duren ini kayak duren lah. Duren mana? Durennya mana? Rasanya kental manis. Oh, yang atas. Ini, durennya kental manis ya? Durennya kental manis. Superman. Tapi bukan susu. Ini duren seperti duren. Kental manis. Budak kail. Enggak, macam-macam durian ada durian tembaga, ada durian kucing, ada durian jantung. Kayak durian jantung ya pak ini? Bukan tuh durian jantung. Yang mana ini? Tuh kan bener saya tuh, ini durian jantung yang saya ambil tadi itu kan? Iya. Mari kita kupek. Oh. Kita kupek. Eh kupek itu kata dasarnya apa ya? Pek. Kupek. Wah, mantap. Sikat. Ini namanya apa nih? Ini. Nah, ini durian kupat. Enak sih, lebih manis. Durian kupit lain lagi. Coba. Gimana? Pap. Kupet. Oh, Bang. Lu matiin video kan? Kagak mau, Kakak. Gimana, Bang? Maknyus. Mau lagi? Ini durian apa dari mana? Ini kayak durian tembaga kuning gitu pak. Mau ini. Aja kakak ya. Ini. Hai, Cik Tanti. Lemak manis. Cik Guluman. Ini lemak manis. Boleh lagi nih. Ini tembaga. Waduh. Eh mau ya? Mau ya? Renyum kata dasar. Renyum. Kerem. Renyum. Jekrida. Kerem. Kerem. Nah ini parang yang dibawa tuh. Itu ya, itu gue kuning. Kami kuning. Berkawan, namanya kita berkawan. Ini beli durian langsung di kebun ya. Secara praktis, ya buahnya dikumpulin itu. Ya kakak ya. Ya. Ini untuk stok berapa lama nih? Ini kira-kira tahun depan. Tahun depan. Mungkin itu berarti mesti dibukuin ya? Iya, masuk dalam freezer. Dia bisa beberapa tahun sih kalau kulkasnya tidak mati. Beberapa tahun. Segitunya kakak ya. Ini sih lagi pak tadi. Inilah spreadi sensasi kalau menikmati buah durian langsung dari kebun.
Nih, si kakak kita yang satu ini nggak berhenti loh makannya. Berapa? Udah berapa banyak kak? Saya hampir makan 7 buah. Butir. Luar biasa. Karena memang kesian. Bukan apa ya, kalau yang macam itu udah aku jual. Nuansanya tuh beda. Kecewa. Lebih asik. Apalagi kita kan datangnya bareng-barengan. Jadi lebih terasa makan durian itu memang langsung di kebunnya. Nah nih. Karena kalau kita oisi Pak Kulul yang pesan yang nih. Jadi ini dinamakan durian Pak Kulul. Pak Kulul. Durian Pak Kulul nih. Oh ya. Ini. Nah. Ini lihat-lihat isinya. Durian Pak Kulul. Ah, mantapnya. Banyak. Ini putih, Pak. Kok enggak beli lagi nah? Durian aluminium itu. Nah. Itu durian Pak Kulul. Ini Bapak asli pemilik kebun sekaligus apa Pak? Yang menambah kita. Membuka kulit. Menebok. Bahasa bolehnya menebok. Bapak katanya ini 70 pohon ya Pak ya? Iya, iya. Ini tahun ini berbuah semua? Tunggu ngambil. Sebagian. Sebagian? Iya. Kalau berbuah semua tuh, wah, gak bisa dibayangkan tuh. Iya, iya. Ya, berapa truk semuanya. Ini kira-kira buahnya udah dijual kemana aja nih Pak? Nah, ke Pangkal Pinang. Di desa ini juga lah. Berarti Bulu, Bakakota, nah terus Desa Mali. Paling jadi paling jauh di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Di habis kok, Pak. Hah? Yang ini. Tiga kok, Pak. Tiga kok. Cari lah yang agak anu. Sedang memilih. Lepas ini kalau Bali. Ya. Ini ya. Ini. Aku enggak sanggup lagi, Kakak. Aku masih sanggup. Masih sanggup ya? 50.000. Soalnya nanti kita masih ada spot satu lagi. Ada yang warna kuning-kuning. Ya. Hah? Ada juga yang putih ya, nih. Tuh bagus. Ya. Tapi rasanya... Rasanya sama, worth it sekali. Mantep ya. Ini spot kedua kita ya. Kita menikmati durian. Nanti ada spot selanjutnya. Kita rencana akan ke Sebagin. Masih berburu durian juga. Kakak masih sanggup? Masih sanggup ya. Tapi ada jeda lah gitu, kira-kira misalnya sejam. Terus kita bisa makan lagi. Ya. Kalau saya tanpa jeda ya? Kalau Anda? Tanpa jeda. Tanpa jeda. Anda manusia atau robot? Saya. Tupai, Kak. Tupai makan durian. Di rumah ada ponakan tuh. Oke, buat kami lagi nyesain video ini. Jangan lupa kalau pengen makan durian langsung ke Kelekka. Pak, yang ini, Pak. Hebat. Hut! Gaji kamu! Cuman kerjaan banyak kaya orang kerjaan bela, gagal kau orang kerjaan bela, pisah kau matamu. Asli ya. Kalau mau makan durian suka Kelekka, silakan datang ke desa Gudang, Kecamatan Simarimba, Bangka Selatan. Kalian bisa hubungi Bapak Asri. Simarimba, Kecamatan Simarimba. Hubungi langsung Bapak Asri. Nanti di sana tanya aja sama orang-orang yang ada di desa, Bapak Asri nanti bakal diantarin langsung ke sini. Iya. Silakan hartanya beragam juga. Ada yang langsung jatuh, bisa makan yang langsung jatuh atau yang udah ditemu dari pagi. Silakan datang ke sini. Dan kamu yang lagi nonton video ini jangan lupa untuk subscribe, sekali lagi diingetin, nyalain lonteng notifikasinya itu supaya kamu jadi orang pertama untuk menyaksikan video dari Pablo Vanka. Jangan lupa di like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu. Oke, kita lanjut lagi makan sampai kenyang. Yes. Sampai. Oke, bye. Dak kau lagi. Pak ini yang aku Pak. Sikok tu main tampas. Kayaklah. Alhamdulillah Sufadi, akhirnya kita selesai juga menikmati buah durian di kebun Pak Asri dan tim Turing Babo akan lanjut dalam perjalanan ke kemana abis ini? Abis ini kita ke Sebagin cari durian lagi. Kita makan kurang tapi. Oke, kurang banyak. Kita makan lagi. Oke, kita lanjut ke Sebagin. Oke.